Semangat pagi. Oh. Oke, dulur semua. Gimana kabarnya? Kembali lagi nge-vlog nyantai di rumah bersama Abah Sancang gitu. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Selalu sehat. Jaga kesehatan juga. Ya, nge-vlog hari ini kemarin sudah berkeliling-keliling, traveling. Ada paintball, terus ulang tahun KPPI, Ulangkala yang ke-12 ya KPPI, Komunitas Paguyuban Paranormal Indonesia, kemarin di Kabuchi. Kabuchi itu terletak di daerah Cimahi ya, Kampung Buyut Cipatrahan. Itu kemarin. Nah, hari ini Abah mau nge-vlog tentang tata cara ya. Kemarin ada yang nanya, Abah, ternyata Abah bisa juga bikin-bikin tentang tata cara. Bisa nggak supaya kita bikin bahan dari lilin tapi awet gitu. Jadi supaya kalau misalkan mati lampu, kita nggak beli lagi gitu lilinnya. Gampang, ada dua, ada buat lilin biasa, ada buat terapi. Hari ini Abah mau coba tentang yang terapi lah, nyobain dulu lah. Kita nyobain lilin terapi ya, itu nggak akan padam-padam, tinggal lihat aja gimana caranya. Yang pertama-tama Abah sediain dulu ini lilin. Lilinnya segini-gini, seukuran sama. Nah, mau gelas yang gini, mau gelas loki, atau mau gelas keramik juga bisa. Yang pasti dia bertahan gitu, sesuai takarannya. Kalau misalkan ini takarannya segini, pas ya. Jadi si lilin ini jangan terlalu apa istilahnya, di bawah, jangan terlalu di atas. Jadi pas, harus pas yang hitam ini, biar enggak padam gitu. Nah, ini kan gelas. Abah mau nyobain di sini aja lah. Sini dulu. Nanti kalau lilinnya agak kecil, bisa cobain di sini. Nah, ini pas. Kebetulan apa jadinya lilinnya dua. Gelasnya dua. Apalagi yang disediain air, air biasa. Sama yang utama dua lagi. Ini batu kerikil atau pasir, bebas apa aja yang penting nanti ada gunanya. Ini ya, ini yang batu emas itu aku cobain pakai ya. Ini satu lagi ada minyak kelapa. Ini tahapan-tahapannya bisa dilihat. Jadi yang pertama ini aku ngambil gas ini, kita masukin dulu si kerikilnya. Fungsinya kerikil itu buat apa? Jadi si kerikil ini supaya bisa mengganjal si lilin. Jadi si lilinnya nggak jatuh. Gitu. Jadi perhatiin aja ini. Nah, kita taruh si lilinnya di tengah. Yang penting ini bisa berdiri. Lilinnya ini bisa berdiri. Dan aturlah seindah mungkin. Misalkan gini ya. Atau ini kayaknya kurang dalam. Bentar. Nah ini. Jadi udah berdiri gini. Tambah lagi lah satunya. Ini dari batuan emas ya. Jadi emang gak ini lagi. Ini kemelaknya juga kelihatan si batunya. Ini kita segini aja. Ini pertengahan kan, lilinnya udah di tengah, so dia kalap. Nah, kayak gitu. Mungkin gini aja. Kita taruh di sini, biar kelihatan. Ya.
pegang kan. Jadinya di tengah, baru kita kasih air. Kemudian si lilin nggak jatuh dan seimbang. Oke. Air secukupnya aja ya. Si kerikilnya udah terendam. Kita tunggu sampai larut ya si bekas kotoran-kotoran batunya. Sayangnya abang nggak dicuci dulu. Dan ini kita campur. Ini nggak tahu cukup atau enggak. Ini minyak kelapa. Nanti kelihatan takaran minyak kelapa sama takaran ininya ya airnya. Jadi kalau minyak kelapa itu si apa, si air itu di bawah, jadi minyak kelapanya di atas. Nggak bisa bercampur minyak sama air, itu nggak bisa bercampur. Ini udah kelihatan kan, ini batu, ini apa, air, air putih, ini minyak. Si minyaknya supaya rata dulu. Jadi hal ini apa, buat terapi dulu ya. Nah, ini minyak wanginya. Minyak wangi buat ruangan itu bebas mau apa aja. Kebetulan apa, ini ada Bulgari Blue. Mau pakai Bulgari Blue. Nah, kita nyalain aja. Sampai si lilinnya nyebar dulu soalnya. Jadi oke, udah kelihatan kan ini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi gimana caranya supaya si apa bertahan lama si lilinnya, jadi nggak habis ke bawah. Itu kita cuman mengisi apa, minyak kelapa aja, tambahin lagi. Jadi yang menyusut itu bukan lilin, melainkan si minyak kelapanya yang menyusutnya. Kayak ini ya. Nih, ini tinggal nunggu udah apa, sejajar dengan minyak kelapanya, silinnya udah awet, tahan lama. Nah, kalau misalkan ini tinggal kita mau parfum apa buat terapinya supaya wanginya, tinggal disemprotin aja. Ini kebetulan si lilinnya belum nyampur sama minyak lilinnya. Dan kelihatan ya. Ini minyak ininya ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak minyak wanginya, karena bisa menyengat. Wangi banget. Simple dan tahan lama. Ini nggak akan pernah habis-habis. Karena ketahan, kenapa nggak akan habis si lilinnya, karena ketahan sama minyak kelapa. Nih, perubahan warnanya kan beda ya. Oh, nanti kalau udah merata, sama tunjukin. Ini belum merata si minyak kelapanya. Kita taruh di sini aja tuh. Nah, gitu. Deketin ya. Nih, ini kalau misalkan si lilinnya udah merata sama
minyaknya. Jadi si aroma minyak wangi itu langsung bukan kebakar apa ya, kayak menguap. Jadi si ruangan wangi banget dengan parfum kita. Gitu. Ini bisa dilihat, ini bentar lagi rata nih. Oh, udah merata. Jadi standby. Nah, ini tahan lama. Jadi nggak usah beri lilin-lilin lagi, cuma segini bisa dipakai selamanya. Gitu. Hanya dengan cara tinggal diisi lagi minyak kelapanya. Kalau menyusut, menyusut, isi lagi, menyusut, menyusut, isi lagi. Itu aja, simpel. Ini minyak kelapa bekas goreng. Jadi Abah cobain pakai. Kebetulan ya ada yang nanya, Abah bisa nggak bikin lilin, katanya. Biasanya kalau misalkan mati lampu harus beli dulu, ada yang habis. Nah ini aja, tinggal sisain satu aja. Udah. Aman. Ya, ini hasilnya. Jadi ini disebutnya lilin terapi. Ya terserah, mau di sini juga bisa. Di sini bisa. Sama pemakaiannya atau caranya juga sama. Si batu, minyak kelapanya, kebetulan minyak kelapanya cuma ngambil segini. Kalau misalkan ngambil banyak, sini bisa dibikin lagi. Jadi ini disebut lilin terapi itu yang gini. Aromanya. Udah mulai kecium nih. Jadi wangi, ruangan itu wangi parfum kita. Itu aja. Oh, udah mulai menyatu. Lihat aja buktinya. Mati apa enggak? Ini kenapa apa bisa? Karena ini ngambil dari pengalaman bawah waktu dulu pakai lampu damar, itu lampu damar. Kalau istilah sebenarnya cempor. Dulu supaya bisa bertahan lama si apinya itu pakai kapas dimasukin ke minyak kelapa, dibakar lama banget sampai pagi pun nyala terus itu sistemnya. Kebetulan kan udah tuh, udah mulai merata si lilinnya, kelihatan kan. Aroma pun keluar si apa wanginya, wanginya sampai keluar nih. Walaupun pakai masker tetap kemus. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak si minyak wanginya. Soalnya menyengat banget. Nah itu. Nah begitu lur. Intinya bagaimana caranya membuat lilin. Ini kreativitas dari Abah sendiri. Bikin lilin terapi. Itu caranya. Simpel kan? Simpel, awet, tahan lama, diamin aja. Udah, mau lampu dimatiin? Bisa. Bebas, nih. Kita buktiin. Ini lampu mati. Masih ada cahaya lampu ya. Ini kelihatan kan batunya, minyaknya, lilinnya. Ini itu aromanya udah wangi banget. Nah itu lur, lilin terapi udah dibikin, simpel kan? Ini awet, tahan lama nggak pernah habis, nggak akan pernah habis si lilinnya. Dan ini pun masih bisa kepake, ya. Gitu. Jadi yang diisi cuma pakai minyak kelapa dikit, nggak banyak. Yang bekas goreng juga nggak jadi masalah. Wangi banget. Oke, gitu. Jadi simpel kan? Bisa diikutin. Mau pakai gelas lock yang segede gini, tetap ikuti takarannya. Jangan melebihi gini atau di bawah, di pas. Si
minyak sama airnya, dia tetap berpisah. Si air ada di bawah, si minyak ada di atas. Gitu. Nah, paling untuk hari ini itu aja. Simple. Ini pasti buat menjadi kalian kreatif juga. Cobain kalau kamu percaya, di bawahnya bebas, mau batu, mau kerikil, mau pasir, bebas. Jadi yang pasti seperti itu. Ada juga kalau bah selain dipakai lilin, bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Pakai biji korek api. Tinggal simpan aja gitu. Dia akan mati, diam aja gitu. Gitu. Simpan. Nah, kalau biji korek api kebetulan apa nggak ada di sini korek apinya. Abah pakai bensin nanti dinilai. Oh iya lor, nah, ini ada pertanyaan kemarin tentang masalah pembasmian kutu kucing nih. Katanya abah ditarik nggak? Jadi gini sebenarnya, abah kan ada tim ya, tim buat pembasminya. Kalau untuk ruangan, jadi sistemnya sistem paket. Paket itu apa aja? Abah ngambil paket satu. Paket satu itu jadi si apa istilahnya, si lokasinya satu ruangan itu hanya dicari si kutunya. Si kutunya terus si sarangnya di mana gitu. Kalau misalkan sarangnya enggak ada tapi kutunya masih apa berkeliaran gitu, itu kemungkinan besar itu sedikit si kutunya. Gitu. Jadi itu paket satu. Jadi abah cuma ngebasmi aja lihat sarangnya. Udah. Nggak ada pembersihan apapun, cuman ngebasmi kutu kucing aja. Tapi kalau paket 2, abah ngebasminya sambil bongkar-bongkar lokasi barang-barang. Kemungkinan besar kan sarang-sarang kutu itu ada di kasur, karpet, serat-serat kayu, nggak tahu mana itu. Makanya ada paket-paketan gitu. Ada paket 3-nya lagi. Paket 3 itu yang rumah tipe 21, kamar 1 itu semua seisi rumah sama apa dibersihin gitu. Jadi barang-barang dikeluarin dulu, bersih total, dipel, kayak GC lah istilahnya mah, semua dapur, toilet, semua dibersihin. Itu tipe 21. Kalau tipe rumahnya kamar 2, tipe 36 sampai ke 45, itu paket 4. Paket 4 semua satu rumah bersihin total sama apa. Beresin, penataan ulang, dirapiin gitu. Terus kutu kucingnya dibantai, hama-hama lain dibersihin. Nah, itu maksud apa gitu. Jadi kalau misalkan, oh kiranya seikhlasnya apa? Iya emang seikhlasnya, kalau emang sedikit mah nggak usah ditarget, nggak usah ditarik. Kalau emang kutu kucingnya sedikit aja masalah, karena resikonya besar. Abah merbanin pakaian. Kedua, abah pulang pun pasti ada yang nempel-nempel ke bawah ke rumah gitu. Nah itu sih. Sama ketiganya, abah punya tim, mereka pun pasti keserahan. Nah itulah. Oke, mungkin hari ini cukup sekian dulu ya buat lo semua. Ini tips dari abah cara membuat lilin terapi supaya tahan lama dan awet, sehingga ruangan juga bisa wangi. Nah itu tadi ya, dari terangin batunya, airnya, air kelapa, lilinnya, sama mediasi buat penyimpanannya, mau gelas loki, gelas yang apa tinggi tadi, mau cangkir dari keramik bebas. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, share juga yang bermanfaat buat orang lain. Silakan bagikan. Jangan lupa juga komen yang positif. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Lilin tidak berkurang. Masih standby di posisi tetap. Ayo.